Cuba dia tengok robot ni. Warna hijau, dua antena. Tahu kan ni robot apa? Ya, ini adalah logo robot hijau kepada Android. Sistem operasi yang banyak digunakan sekarang. Robot ni pun dah famous. Okey, anda pernah tak terfikir dari mana terinspirasinya rekaan robot ni? Dan mungkin siapa di sebalik rekaan ni? Menurut New York Times Magazine, logo ni terinspirasi daripada tanda logo lelaki perempuan yang dekat tandas tu. Dan dia diciptakan oleh seorang wanita dalam hanya 5 minit saja. Wanita tu bernama Irina Block. Ketika itu, Irina Block bekerja sebagai pereka di Google. Dan dia dapat satu tugas di mana dia kena reka satu logo yang ringkas tapi bersifat universal. Tapi ada juga syarat kat situ, logo itu mesti berkait dengan robot, image robot. Jadi lepas dapat je tugas tu, Irina Block ni dia buat macam dia buat kajian. Bukan kajian lah kita panggil, dia mencari macam-macam idea dengan menonton filem science fiction sebab kita tahu filem science fiction ni banyak melibatkan robot. Jadi bila dia tonton filem science fiction tu dengan harapan dia boleh dapat mungkin idea, tapi sebenarnya tidak. Ha, idea tu datang daripada tanda yang saya cakap tadi, tanda logo dekat tandas tu yang lelaki perempuan tu. Dari situlah dia dapat idea, kemudian dia dan tim dia ni pun mulakan ciptaan logo ni. Dan logo ni dah popular sampai hari ni. Dan kalau anda perasan, logo ni juga banyak diubah suai dalam pelbagai bentuk. Sebab Irina dengan tim dia ni dah bersetuju untuk menjadikan logo ni bebas. Kiranya boleh digunakan oleh ramai orang. Jadi, kalau anda rasa anda nak tengok robot hijau ni secara fizikal, mungkin anda boleh pergi ke Googleplex Mountain View di California. Sebab dekat situ, anda boleh tengok sendiri arca versi-versi Android yang ada.